Aku senang sekali bisa kembali ke sekolah. Sudah tidak sabar bertemu dengan Bapak dan Ibu Guru. Dan bertemu dengan teman-temanku. Gambe. Aku khawatir. Kadang-kadang saya merasa sulit untuk mengikuti pelajaran. Selama sekolah tutup karena COVID. Tahun ajaran baru seharusnya merupakan tahun yang menyenangkan untuk anak-anak. Tapi setelah lebih dari 2 tahun pembelajaran jarak jauh, sebagian anak mengalami ketertinggalan dan juga mungkin merasa cemas. Tapi saya yakin Anda bisa membantu. Mari beri dukungan. Tanya anak Anda, apakah ia kesulitan di mata pelajaran tertentu. Beri bantuan dan juga bicarakan dengan Bapak dan Ibu Guru untuk mengejar ketertinggalan mereka. Tetap hati-hati, pastikan mereka mengikuti seluruh protokol kesehatan yang berlaku. Pastikan anak Anda aman dan mendapatkan dukungan untuk belajar secara optimal. Kembali ke sekolah dengan aman dan gembira.